Allah, 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 All
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا في كفكم فإن الصفوف سبب السلام بما لا تتبع الحدود تلوم متيكا أنتم سيدنا الله أكبر الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهبطوا منا جميعا فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعلى كل شيء يا رب 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 يا رب
Allahumma
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahu rabbi yassir wa la tu'sir bi ta'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam, Imam muda para Bilal, tidak lupakan yang berusaha pengurusi surau Al-Ikhlas kita, Dr. Muhammad Ashraf bin Nazir, terbarisan muslimah kita, Pemakatan Muslimah, yang dimuliakan tetamu undangan kita, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama kali, syukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya kita dipertemukan di surau yang penuh keberkatan ini, di majlis yang penuh keberkatan ini. Semoga segalanya berjalan lancar dan kita alhamdulillah dipertemukan dan serta dihadirkan seorang insan yang istimewa, yang begitu tinggi tarafnya alhamdulillah, iaitu insan ini mengikut pendapatan yang saya terima dah berkahwin, tapi tak diberitahu berapa orang isteri, mempunyai 6 orang anak berpendidikan di Jordan dan juga Malaysia. Pekerjaannya sekarang sebagai Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan juga Profesor Maria Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam Kuis. Juga memegang beberapa jawatan penting sebagai Ahli Majlis Agama Islam Selangor, Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang,
Pengerusi Jawatankuasa Aliwal Mualaf Negeri Selangor, MAIS, Pengerusi Jawatankuasa Dakwah dan NGO, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Perbanan Wakaf Selangor. Manakala di peringkat kebangsaan, beliau juga memegang jawatan sebagai Ahli Majlis Kebangsaan PERKIM, Pengerusi Malaysia Indian Riverton Association, MIRA, Ahli Majlis Tahfiz Negara, LEPAI, Ahli Lembaga Pembangunan Al-Quran Malaysia. Juga selalu kita tengok dekat TV sebagai talent atau panel Forum Penerangan Ahli-Ahli Islam 2004 sehingga sekarang, panel tetap tilawah interaktif 2008 sehingga 2011, panel program Tanya Ustaz TV3, talent atau panel program Cinta Ilmu TV Al-Hijrah, dan juga menulis beberapa buku. Insan yang kita sebut tadi ialah Profesor Madya Dato' Dr. Haji Muhammad Farid Rabi Abdullah. Tanpa melengahkan masa, insyaAllah beliau akan menghidangkan juadah santapan buat santapan rohani kita yang bakal bermanfaat dan digunakan dalam kehidupan harian kita. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dato' dipersilakan. Oh, tu cucuk kat janggut saya kan. Dah, boleh. Ada lagi? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih serakamkan kepada Tuan Pengacara Majlis, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Ikhlas, Desa Cempaka, Muslimin Muslimat yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri kita ruang dan masa untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Saya di awal bicara merakamkan jutaan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan. Terima kasih juga kepada pihak surau kerana jemput saya untuk beri kongsi perkongsian ilmu pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dan pedoman kehidupan. Begitulah tajuk kita untuk hari ini. Kita nak lihat sejauh mana Al-Quran telah memberi kesan dalam kehidupan kita. Kita lihat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia supaya manusia ada buku rujukan, ada kitab rujukan, ada buku manual supaya manusia tidak hilang arah, tidak hilang panduan. Oleh demikian, orang Islam kena baca Al-Quran. Kena baca Al-Quran, kena faham Al-Quran, kena laksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan lihat, Al-Quran turun dalam dua zaman yang berbeza. Zaman Makkiyah dan zaman Madaniyah. Turun di Mekah dan turun juga di Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di pangkal surah tu biasa dia ada tulis Makkiyah, surah Madaniyah. Dia tulis tu bukan saja-saja nak bagi tahu kita surah ni turun di Mekah, turun di Madinah. Mesti ada signifikan. Maksudnya, mesti ada satu arah tuju setiap surah yang turun di Mekah dan setiap surah yang turun di Madinah. Kebanyakan surah-surah yang turun di Mekah, dia membentuk akidah. Ayat-ayatnya banyak mengajak manusia supaya beriman kepada Tuhan yang satu. Surah Al-Ikhlas, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, surah-surah yang pendek, juzuk 28, 29, 30, kebanyakannya majoriti surah-surah itu turun di Mekah. Pendek-pendek ayatnya tetapi syarat dengan mesej yang sangat mendalam.
Sebab itu kita mesti tahu surah Makkiyah pertama sekali mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, surah-surah Makkiyah adalah surah yang membentuk akhlak. Jadi orang Islam pertama sekali dia mesti tahu dengan siapa dia beriman. Iman itu mesti membawa satu watak yang disenangi orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahukan Al-Quran membentuk peribadi manusia. Selepas you beriman, you betulkan akhlak, hubungan sesama manusia, hubungan sesama manusia dan juga apa-apa hal berkaitan dengan pengurusan. Tidak boleh menindas, tidak boleh riba, tidak boleh zalim, tidak boleh mengambil keuntungan lebih. Jadi kebanyakan ayat-ayat itu membetulkan orang Mekah yang sudah semakin hari semakin hilang arah tuju dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Dialah, yaitu Allah, mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Minhum, jadi orang Nabi ini, rasul-rasul ini kebanyakannya dari kaum mereka sendiri. Nabi Muhammad daripada orang kaum, daripada kaum Quraisy, orang Arab. Mereka lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kanak-kanak sampai dewasa. Nabi Muhammad makan apa yang mereka makan, Nabi Muhammad berbicara seperti mana mereka berbicara, Nabi Muhammad berpakaian bagaimana mereka berpakaian. Jadi tidak ada bezanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang Arab dari sudut kehidupan seharian. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa terpelihara daripada perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang boleh membawa kepada akhlak yang tidak baik, Allah jauhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda tetap orang Arab yang berbicara bahasa Arab. Jadi senanglah nak mengajak. Tiba-tiba Rasul itu bercakap Parsi, nak berdakwah pada orang Arab. Ingat senang ke tuan-tuan? Cuba saya hantar tuan-tuan pergi buat dakwah dengan Arab kalau Arab nak terima. Sekarang pun bukan senang untuk orang Arab terima dakwah daripada orang bukan Arab. Sama juga saya nak berdakwah di Malaysia, saya orang Malaysia, saya boleh berbahasa Malaysia, saya lahir dan membesar di Malaysia, saya warga negara Malaysia, saya tahu budaya masyarakat, saya tahu bagaimana kehidupan orang Malaysia. Jadi saya nak bercakap senang, jadi orang faham. Kalau saya nak berdakwah kepada masyarakat India, lagi senang. Sebab saya boleh, siapa cakap? Saya boleh cakap Tamil tadi. Maklum kat tepi tu rajin sangat menyampuk pun cakap. Bolehlah sikit-sikit tuan-tuan, tapi taklah fasih. Tapi kalau saya nak bercakap berdakwah dengan orang India, senanglah sebab dia tahu. Saya tahu budaya mereka, saya tahu adat mereka, saya tahu selok-belok kehidupan mereka, makanan mereka. Baru ni saya makan tose dekat kedai mamak. Ada orang lalu, dia kata, eh, ustaz pun makan tose. Apa punya soalan? Memanglah saya makan tose. Kalau saya pagi-pagi makan nasi dagang, kok ya boleh tanya? Eh, ustaz makan nasi dagang? Ha. Kalau saya makan roti canai, makan tose, tak payah tanya lah. Dia boleh tanya, ustaz pun makan tose? Kenapa? Saya suka makan tose. Awak suka, saya hidup membesar dengan tose. So, saya boleh cerita bab tose. Jadi, maksudnya, kita tahu budaya. Kita tahu budaya. Jadi, dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang dimudahkan oleh Allah kerana Nabi itu dari kalangan orang Arab Quraisy. Dan Nabi buat dakwah, rasul minhum yatlu alaihim ayati. Kerja Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud yatlu alaihim ayati? Selain daripada kita faham Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenalkan mereka kepada Allah, Tuhan yang satu itu siapa? Sebab bumi Mekah tu adalah bumi yang telah disucikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Betul kan?
Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan wa tahhir baiti li taifina wal akifina war ruk'i sujud. Hei Ibrahim, bersihkan kota Mekah tu sebersih-bersihnya bagi orang yang nak beriktikaf, bagi orang yang nak sujud, bagi orang yang nak rukuk, bagi orang yang nak beribadat, bagi orang yang nak tawaf. Bersihkan kota Mekah tu. Biar tak ada apa-apa unsur syirik. Biar mereka datang Mekah hanya sembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim tinggalkan kota Mekah dengan suci bersih, menjadikan manusia itu kenal kepada Allah, sebab itu Nabi Ibrahim digelar juga dengan Abu Tauhid. Nabi Ibrahim AS digelar dengan bapa yang membawa kepada keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman berlalu, orang Arab Quraisy bawa masuk berhala. Adalah seorang hamba Allah ni daripada kafir Quraisy, dia pergi luar, dia pergi ke Syam, dia tengok di Syam tu sudah ada orang sembah berhala, dia kata elok juga, dia bawa balik masuk ke Mekah. Bawa masuk ke Mekah. Dia dah ada satu berhala, dia sudah ada satu Tuhan yang disembah. Kabilah dia pun sembah. Dia kan ke Arab kan banyak kabilah-kabilah. Jadi kabilah ni pun ada Tuhan, dia sembah. Jadi kabilah B tengok, tak jadi ni. Dia orang aja ada Tuhan, kita pun nak juga. Yang kabilah B pun bawa Tuhan sendiri. Kabilah C, jadilah bersepah berhala di Kaabah. Dah 360. Belum-belum buat. Yang tu ada tangan 4, dia kata tak boleh, kena bagi 6. Berebut. Yang tu tingginya 5 kaki, tak boleh. Kabilah B kata tak boleh, mana boleh, kita tak boleh sama dengan dia, kita mesti buat 8 kaki. Sebab masing-masing nak tunjuk Tuhan dia kuat. Tapi dalam bentuk, dalam bentuk idol, dalam bentuk berhala, dalam bentuk objek, which is not correct. Dia tak boleh masuk akal. Mana boleh Tuhan tu kau buat dengan tangan-tangan kau? Bangun pagi, besok pagi tidur, mimpi, besok pagi bangun, buat Tuhan sendiri. Jadi pelik, semakin hari semakin mencelaru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada manusia, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hey Muhammad, kalau kau tanya kepada orang kafir Quraisy ni, siapa jadikan langit, siapa jadikan bumi, mereka pasti akan jawab Allah. Ustaz, dia orang sembah berhala. Ya, tapi dia akan cakap Allah yang jadikan langit dan bumi. Habis dia sembah berhala-berhala tu kenapa? Cuba tanya. Dan kau tahu yang jadikan langit, yang jadikan bumi ni Allah, yang kau pergi sembah berhala tu kenapa? Dia kata liqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami sembah berhala-berhala ni supaya dia jadi perantara. Jadi perantara. Kita pun dekat Malaysia ni, mutakhir ni alhamdulillah, dah ramai dah jadi baik dah, orang Islam asal, Melayu ke apa semua jadi baik, semakin menjurus kepada akidah yang nampak terarah, tak ada lagi dah perkara-perkara syirik. Kalau tak, dia masjid pergi tangkal pun pakai, betul tak? Masjid pergi bomoh dicari juga. Ya, nak dapat felda, nak dapat tanah felda, nak jadi peneroka je pun dapat borang, pergi jumpa tok bomoh, tok bomoh makan sirih, lepas tu dia sebut borang yang putih dah jadi merah. Ada dulu mandi safar, dulu orang Melayu buat mandi safar. Jangan cakap tak ada, tangkal mandi safar, puja nenek moyang. Dia masak ayam kuning seko, digantar kat hutan. Mana tu makcik? Alah, untuk nenek moyang. Oh, nenek moyang duduk kat hutan. Ada perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan, dulu, zaman dulu, kebanyakannya bila orang datang daripada perantauan, bukan perantauan, maksudnya orang datang daripada Indonesia, orang yang datang daripada Indonesia, datang daripada banyak tempat-tempat ni, mereka datang untuk meneroka, masuk hutan. Jadi dulu orang kata mereka ni ada pendamping. Ya, dulu. Tak tahu lah kalau sekarang masih tuan-tuan ada pendamping lagi. Dulu. Sekarang dah ramai dah tak pakai dah perkara-perkara tersebut. Dia berubah, manusia berubah. Sebab Islam mengajar kita benda yang betul. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalkan manusia kepada Allah. Jadi fokus utama Al-Quran adalah untuk mengenalkan manusia kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu awal-awal surah-surah turun ni memang suruh manusia beriman kepada Allah. Ingat yang jadikan langit bumi itu Allah, yang bagi makan itu Allah, yang hidupkan kamu Allah, yang turunkan hujan Allah, yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu Allah, yang pokok-pokok keluarkan hasil itu semua Allah. Dia nak fokus, 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 tak ada satu pun yang terjadi melainkan dengan izin izin Allah. Itu yang sekumpulan manusia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada kafir Quraisy datang. Sepakat datang. Datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, "Hei Muhammad, kau kata engkau ada Tuhan, kau mengajak manusia kepada Tuhan kau. Tapi kami tak tahu Tuhan kau ni macam mana sebenarnya. Adakah Tuhan kau ni daripada emas ataupun daripada perak, ataupun daripada gangsa, ataupun daripada kayu? Min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad? Amin dhahabin wa min fiddatin wa min khashabin wa min nuhasin? Min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad?" Eh Muhammad, Tuhan kau ni dijadikan daripada apa? Daripada emas kah? Daripada perak kah? Daripada gangsa kah? Daripada kayu kah? Daripada apa? Nabi Muhammad tak jawab. Sebab yang datang tanya tu ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, ada kafir, kafir Quraisy. Jadi jawapan nak bagi kepada empat kumpulan manusia ni mestilah jawapan yang tuntas menjawab pada semua. Nabi Muhammad tak jawab. Nabi Muhammad senyap. Sehinggalah Jibril bawa turun satu surah yang namanya surah Al-Ikhlas. Tulis kat bawah ni. Tulis sampai orang tak boleh baca. Pelik kan? Khot tulis sampai orang tak boleh baca. Tujuh orang tulis suruh baca. Awak tulis sampai orang tak boleh baca. Tenung apa? Oh, berbelit-belit ni. Boleh elok orang boleh baca. Saya ambil surah. Surah ni tak ada. Banyak sangat khot berlilit-lilit. Tulis khot jadi macam kapal. Tulis khot jadi macam unta. Tulis khot jadi bawang. Tulis khot jadi... Dia kata kaligrafi. Okey lah kaligrafi. Tapi tulis ayat Quran ni sampai tak boleh baca pun saya tak berapa setuju tuan-tuan. Turun surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah itu tanya sekali lagi. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Salah. Esa tu Allahus Samad. Itu Esa. Samad itu Esa. Qul huwallahu ahad. Allah, katakan wahai Muhammad, Allah itu tunggal. Tuan-tuan dah kenapa? Tunggal. Bukan satu. Kalau satu, ada dua. Kalau tunggal, tak ada dua dah. Betul kan? Halo? Saya cakap bahasa Melayu ni. Jangan tuan-tuan paksa saya cakap bahasa Tamil ke bahasa. Tuan kita faham. Qul huwallahu ahad maksudnya katakan wahai Muhammad, Allah itu tunggal. Kalau ada orang kata anak saya, inilah anak saya ustaz, sesungguhnya anak saya tunggal ustaz. Orang tanya tak bila lepas orang tu kata anak dia tunggal, tanya mana yang kedua? Tanya tak? Memang kalau tanya juga cak ayam lah. Kita kira dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab 1, 2, 3, 4, 5 dia start kira. Kalau 1, wahid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wahid. 1 dalam bahasa Arab wahid. Kalau nak kata 1, surah tu mesti turun Qul huwallahu wahid. Katakan Allah itu 1. Tapi dia tak guna 1. Dia guna ahad. Tunggal. Nampak jelas kan? Jadi surah tu turun, kita tak faham. Tapi Arab pada masa tu faham tak? Faham.
Arab jahiliyah mereka faham sebab bahasa Arab bahasa mereka. No doubt. Dia tak macam tuan-tuan terbalik-terbalik jawab. Dia jawab dia faham sebab itu dia tanya bila turun surah tu kul huwallahu ahad. Tak ada pun mana-mana yang kafir Quraisy ataupun Arab kata Muhammad apa makna ahad. Tak tanya sebab dia faham. Kalau tuan-tuan lihat orang Arab zaman Nabi SAW sama di Mekah ataupun di Madinah, banyaknya di Mekah lah. Mereka tuduh Nabi Muhammad apa? Gila. Mereka tuduh Nabi Muhammad apa? Tukang tilik. Mereka tuduh Nabi Muhammad apa? Nujum. Mereka tuduh apa? Tukang syair. Betul kan? Mereka tuduh Nabi Muhammad gila, tukang syair, tukang tilik, dukun, gila. Itu dia balik-balik tuduh. Pernah tak dalam Al-Quran orang Arab dia kata Quran yang kau dapat ni Muhammad tak betul? Ada tak? Tak ada satu pun ayat Quran yang menunjukkan orang Arab bagi tahu pada Muhammad Quran ni tak betul. Ayatnya tak cantik. Ayatnya macam tak betul. Macam bahasa tak tepat. Dia sastranya tak betul. Tak ada. Mana ada? Sebab mereka tahu ayatnya tepat, kontennya tepat. So mereka tak attack Quran, mereka attack Muhammad. Betul kan? Mana ada? Itu satu. Keduanya dia kata nak, engkau ni gila Muhammad, datang sekumpulan, engkau ni tukang tilik, engkau ni tukang syair. Eh, cakap betul-betul. Apa? Mana satu? Kejap gila, kejap syair, kejap. Mana satu? Engkau sendiri sepakat tak sepakat? Tuduhan pun tak sepakat. Sebab dia pun confused. Nak kata kejap apa? Nak kejap apa? Jadi Quran turun, orang Arab faham. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah Maha Esa. Lam yalid walam yulad, Allah Tuhan yang tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, tiada satu pun yang standing dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila turun surah Al-Ikhlas, orang Arab Quraisy dapat jawapan. Majusi dapat jawapan. Yahudi dapat jawapan. Nasrani dapat jawapan. Surahnya pendek tapi syarat dengan mesej dan juga jawapan kepada soalan-soalan yang mereka tanya. Kan mereka tanya daripada emas ke, daripada perak ke, daripada gangsa ke? Tak ada. Allah itu Tuhan yang tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tak satu pun yang sama dengan Allah. You nak kata emas apa? So, surah itu telah menjawab. Jadi sedikit sebanyak surah itu telah menjadi akar tunjang kepada orang Arab untuk kenal Tuhan yang dicipta oleh Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Maha Agung. Jadi message-nya very clear. Sebab tu surah-surah Makkiyah, surah-surah yang mengajak manusia kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Fatihah di antara surah yang pertama sekali turun, di antara surah yang turun dengan sempurna, di antara surah yang awal-awal turun sempurna. Kalau orang tanya surah mana yang turun dulu, kebanyakan kita tahu surah Al-Alaq. Iqra ustaz, dia bukan surah, dia 5 ayat aja turun. Mudassir pun begitu juga, Muzammil pun begitu juga, tak turun habis. Tapi surah yang pertama sekali turun A to Z habis sempurna turun, surah Al-Fatihah. 7 ayat. Daripada 7 ayat itulah manusia dibawa dengan 7 tunjang utama. Dan 7 inilah akan mewakili setiap surah, dan 7 inilah juga akan mewakili keseluruhan Al-Quran. 7 ayat. Sebab sab'u mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Surah Al-Fatihah, nama dia apa lagi? Shifa. Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah. Jadi banyak nama. Jadi banyak-banyak nama dipilih surah Al-Fatihah. Sebab konten surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat menjadi 7 tunjang. Pertama sekali, Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. First.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki semesta semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Malik Yaumiddin. Allah adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja Engkau yang kami sembah ya Allah, hanya saja kepada Engkau kami mohon perlindungan, pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan lurus itu adalah jalan yang Kau telah beri nikmat kepada mereka. Mereka itu siapa? Nabi dan rasul, para syuhada, para salihin. Dan bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Orang yang Kau murkai Yahudi, kerana mereka mendakwa Uzair itu anak Allah. Orang yang sesat Nasrani, sebab mereka mendakwa Isa itu anak Allah. Jadi tujuh ayat ini dia meletakkan asas yang sangat tepat. Sebab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang tersebar adalah agama Nasrani dan juga agama Yahudi yang masih ada di Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan surah menjelaskan bahawa kedua kaum itu telah pun sesat, telah pun terpesong. Jadi tinggal Al-Quran. Tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup seluruh nabi dan rasul. Pernah tak tuan-tuan bertanya kenapa surah Al-Fatihah mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pernah tak tanya kenapa Alhamdulillah? Tak tanya ustaz. Sebab apa? Siapa nak tanya? Tak pernah tanya ke? Ya, kita tak perlu tanya ustaz. Tanya-tanya ni boleh jadi rosak akidah. Sebab apa? Sebab kita mempersoalkan. Bila masa orang persoalkan? Kita bertanya. Pernah tak kita terfikir kenapa Allah datangkan Alhamdulillah? Kenapa Alhamdu? Sebab ada kalimah yang suatu dengannya atau hampir-hampir dengannya, similar dengannya. Apa dia? Asyukru, syukur. Sebab dia pun merujuk pada terima kasih juga. Al-Madhu, segala puji. Aku memuji Allah. Jadi masih ada perkataan-perkataan yang dekat-dekat dengan dia, tapi kenapa tak guna? Kalau tuan-tuan baca Al-Quran keseluruhan, kalimah syukur itu lagi banyak daripada kalimah alhamdu. Ya, syukur lagi banyak. Kalau orang tanya kenapa tak guna kalimah syukur, agak-agaknya kenapa tak letak syukur, tak alhamdu? Jangan tanya. Boleh rosak akidah. Awak ni sekarang dah mula tanya-tanya, soalkan Quran. Bukan bersoal. Saya bagi tahu sebab kita nak tahu. Quran ini, dia syarat dengan mesej. Setiap kalimah itu duduk di situ, mesti ada sebab. Mustahil tak ada sebab. Mesti ada sebab. Alhamdu. Segala puji bagi Allah. Manusia, saya bagi sebagai manusia, saya hanya boleh puji Allah di atas setiap pemberian dia. Tapi saya tak boleh puji manusia di atas setiap pertolongan manusia. Manusia tolong, saya cakap syukran. Tapi kalau Allah, saya kata alhamdulillah. Baik. Katakanlah ya, walaupun tak tuang air lagi, air semula jadi. Baik. Mana dia semula jadi? Semua Tuhan bagi. Lepas tu tulis air Allah bagi. Air semula jadi. Dia terpisah manusia dengan Tuhan. Jadi bila orang bagi saya air, katakan Ustaz, jumpa minum Ustaz, saya pun bagi tahu kat dia, bila tuang air, syukran. Cakap apa? Syukran. Terima kasih. Sebab apa terima kasih? Kenapa saya tak kata kepada dia ahmaduka, aku puji engkau? Tak boleh. Dia tuangkan air, saya kata syukran, terima kasih. Kenapa syukran? Sebab dia hanya tolong tuangkan. Bukan dia yang turunkan air ni dari langit. Betul tak? Bukan dia yang tapis air ni untuk saya. Bukan dia yang pakejkan air ni untuk saya. Dia tolong tuang saja. Tapi lepas saya minum air tu, saya kena sebut alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah, dalam perkataan alhamdulillah itu
tersurat, tersirat, terkandung. Terima kasih Tuhan kerana turunkan air. Air itu ditakungkan, kemudian air itu disuling sampai kepada saya. Saya boleh minum, dengan air ini saya hidup, saya sehat. Tuan-tuan, alhamdulillah itu semua itu dalam tu. Semua dalam tu. Kalau syukran tadi, terima kasih tolong tuang aja. Sebab itu surah Al-Fatihah kita baca 17 kali satu hari. Berapa kali? 17? 17 kali. Kenapa 17 kali? Dia yang garu kepala. Kenapa ya 17 kali? Sebab 17 rakaat lah satu hari. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, campur semua 17. Pak Long. Tak, saya sebut yang rukun aja. Lebih ikutlah. Amboi. Tak nak kalah. Itu tak campur sunat lah. Tapi yang wajibnya, saya kena buat yang wajib. Kalau buat wajib, 17 lah kan. So 17 kali saya cakap terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bangun pagi 2 kali sebut alhamdulillah. Zuhur pula 4 kali alhamdulillah. Asar pula 4 kali alhamdulillah. Maghrib pula alhamdulillah 3 kali. Isyak pula 4 kali alhamdulillah. Nak kata nak terima kasih pada nikmat mata hari ni, boleh nampak lagi, telinga boleh dengar lagi, mulut boleh cakap lagi, kaki boleh jalan, tangan semua boleh bergerak, boleh makan lagi, tak terlantar kau sudah. Terima kasih ya Allah. Kalau saya bagi A4 paper, kertas selai putih, maklum, saya bagi, maklum, maklum, tolong maklum tuliskan apa nikmat yang maklum terima hari ni. Agak-agaknya cukup tak A4 paper tu? Tak cukup. Tapi dengan alhamdulillah, saya dah terima kasih pada semua yang Tuhan bagi. Itu maksud besarnya alhamdulillah. Yang tu pun kita malas nak sebut sekarang. Kan? Dulu, Ji, kereta baru? Alhamdulillah Ustaz, ada rezeki lebih. Sekarang, Ji, kereta baru? Boleh lah Ustaz, nak beli kereta besar tak boleh. Alhamdulillah pun dah tak keluar dah kat mulut. Ini bukan haji sini, haji dekat Burkina Faso. Haji-haji kat situ memang lupa daratan. Dia bukan haji macam kat Desa Cempaka, baik-baik. Alhamdulillah. Sangka baik. Nampak kan? Jadi perkataan alhamdulillah. Rab, perkataan Rab. Rab. Saya nak ambil satu ayat, dua, tiga ayat daripada surah Fatihah ni. Perkataan Rab itu merujuk kepada penciptaan. Tuhan yang menciptakan semesta alam. Allah yang jadikan langit dan bumi. Allah, saya mengiktiraf segala. Saya sendiri pun Allah yang jadikan. Semua Allah jadikan. Tak ada satu pun terpisah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manusia memandai-mandai. Kalau kita nampak manusia boleh hantar roket ke angkasa lepas, boleh hantar satelit, semua bahan tu diambil mana? Dibuat sendiri ke? Semua diambil daripada bahan-bahan yang sedia ada di atas permukaan bumi ataupun yang tertanam dalam perut bumi. Rab. Supaya setiap sesuatu yang terbentang luas ni, saya mesti sedar itu adalah ciptaan Tuhan. Bila saya tengok ibu, ayah, anak-anak kecil, pokok-pokok yang ada, bunga, buah-buahan, semua itu menggambarkan Rabb, memperlihatkan Tuhan. Sebab saya mesti sedar bahawa kehidupan saya tak ada satu pun yang terpisah daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mesti sedar semua itu. Tengok pada diri saya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu adakah kamu tidak melihat? Kenapa nak lihat apa? Tengoklah jari, tengoklah tangan, tengoklah mulut, boleh berbicara. Saya boleh cakap 5 bahasa. Saya boleh cakap 5 bahasa. Lidah yang sama. Boleh cakap Tamil, boleh cakap English, boleh cakap Arab, boleh cakap Urdu, boleh cakap apa lagi? Apa dia? Jawa. Jangan cakap Jawa lah tuan-tuan. Saya marah dengan Jawa ni tak habis lagi ni. Dah lama dah. Tapi masih ada saki baki lagi. Maafkan aje lah maklum eh. Walaupun tak ada. Saya tak dendam tapi saya marah sikit. Dulu saya suka nak Jawa seorang ni.
seteranglah murad. Hantar surat dekat bapak dia daripada Jordan saya hantar. Saya kenal dengan anak dia, tengok budaknya rajin, baik. Kan orang lelaki tengok baik, rajin, macam sesuai je. Hantar surat tu, cari alamat sampai dapat, hantar surat ke bapak dia. Bapak dia pun balas surat. Dia kata saya tak ada masalah apa semua, tapi yalah, saya tak pernah tengok awak, macam mana saya nak setuju. Dia minta gambar. Minta gambar. Saya pun hantarlah gambar sekeping. Weh, gambar saya tu baik tu. Pakai jubah, pakai serban, elok, posing kan. Nampak soleh. Sampai-sampai dekat dia, dia terkejut. Dia kata, waktu-waktu kok ireng. Jadi yang gelap tu jauh. Pastikan yang jauh-jauh ni tak makan sekali dengan saya kejap lagi. Gurau tu. Tapi itulah, tak ada jodoh. Senang cerita kan, tak ada jodoh. Tapi ingat lagi tu. Sebab tu masa tu saya belajar bahasa Jawa. Belajar menem-menem wala, celuk mupuro, macam-macam perkataan saya belajar kan. Ya. Tapi pakcik tu kalau ada gigit jari lah sekarang. Oh tu kan. Azan dulu ke? Atau terus? Ha? Terus. Tu bunyi beduk bunyi tu. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu semua kita dijadikan. Nak beritahu mesej daripada surah Al-Fatihah. Rab, perkataan Rab. Daripada Rab itu, kita tahu perkataan tarbiyah. Kita adalah tarbiyah anak-anak kita. Pusat tarbiyah Islamiah. Pusat sebut tarbiyah. Perkataan tarbiyah tu asal daripada perkataan Rab. Mengasuh. Jadi setiap kali saya jumpa perkataan Rab, maksudnya Tuhan nak tarbiyah saya. Tuhan nak asuh saya. Supaya saya kenal bahawa segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini, Tuhan yang punya. Tak ada yang saya punya. Saya ada buat satu kajian, ongoing satu kajian, sedang dilakukan satu kajian. Mengenai langit dan bumi. Kajian langit, ayat-ayat yang cerita bab langit dan ayat-ayat yang cerita bab bumi. Saya buat kajian. Kita tahu ada macam-macam planet kan. Ada planet Zuhal, Zuhra, Pluto dan juga banyak planet yang ada. Kalau kita satu hari 24 jam, Pak Long, kita kan di bumi satu hari 24 jam, kat Zuhra, planet Zuhra tu, dia kena 243 hari baru satu jam. Baru satu hari. Equal tu nak beritahu, dia punya sama ni. So maksudnya dia punya putaran tu lagi jauh? Lagi jauh daripada bumi. Nampak? Jadi bila Allah Ta'ala beritahu, di sisi Tuhan itu satu hari di bumi di sisi Tuhan ada 1000 tahun. Betul lah. Yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udud. Nak beritahu, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqi anfusikum. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi adalah lebih besar daripada kejadian tuan-tuan puan-puan, kejadian manusia. Apa yang ada atas permukaan bumi ini, nothing, taklah begitu luar biasa. Kalau tuan-tuan gunakan teleskop tengok bintang, bulan, bintang yang ada di atas langit, lagi besar. Sebab matahari itu adalah salah satu bintang. Banyak lagi bintang-bintang yang lain. Kalau Big Bang, orang cakap mengenai Big Bang. Big Bang adalah permulaan ciptaan alam semesta. Wah. Yalah. Cepat-cepat tu abang. Abang berdiri ni habis maklum tak lampak belakang. Ini salah satu ciptaan Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih bang eh. Gurau. Ya. Yeah. Saya belajar gurau kasar-kasar ni dengan orang Jawa lah. Orang Jawa memang gurau kasar. Sebab itu saya pun gurau kasar. Jadi
Nak beritahu Allah jadikan langit dan bumi yang Big Bang, sehingga Big Bang ni adalah satu letupan. Orang astronomi, saintis kata Big Bang, tapi dalam Islam kita kata permulaan ciptaan alam. Permulaan ciptaan alam. Selepas Allah menjadikan Big Bang, di situ berlakunya terhimpunnya gas-gas, batu-batu kecil sehingga dia terhimpun. Dia ambil masa untuk bentuk planet ni 14 bilion tahun. Berapa tahun? 14 bilion tahun, bukan 14 tahun, bukan 14 ribu, bukan 14 juta, 14 bilion tahun. Daripada 14 bilion nak jadikan bumi saja 9 bilion tahun. Sebab itu saya kata, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Dia kata, takut ada orang kata macam ni, alah ustaz, sains ni bukan betul semua pun. Pula dah. Kalau tak ada sains, macam mana? Sains tu kena percaya. Sains tu ada. Dan sains itu mesti disupport, disokong dengan fakta daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut perkataan Rabb. Abang makan nasi, mesti tahu itu adalah ciptaan Tuhan. Ikan, bila ada ikan seekor, ya, maklum goreng ikan, letak atas pinggan, untuk abang makan. Bang, itu abang punya seekor, tu abang makanlah. Ha, ikan kemung seekor, makan. Ingat itu satu kebetulan ke ikan tu? Adakah ikan yang ada atas meja kita masa kita makan tu satu kebetulan ke? Tak. Tuhan jaga ikan dalam laut tu untuk awak makan. Sampailah atas pinggan. Allah jaga untuk kita daripada laut sampai kat kita. Terima kasih Allah kerana kau jaga ikan ni sampai aku boleh makan pada hari ini. Ayam itik ni manusia bela. Tapi ikan di laut lagi luas pemberian Tuhan kepada manusia. Orang tangkap tak pernah luar pun ikan. Sebab itu ada orang tanya, ustaz, berkat ni apa ustaz? Keberkatan dalam hidup ni macam mana ustaz? Saya kata simple aja. Ibnu Mubarak pernah ditanya, apa itu maksud keberkatan? Saya nak sebut ikan tadi tu kan, saya nak kaitkan dengan keberkatan. Ibnu Mubarak pernah ditanya, apa itu keberkatan wahai imam? Ibnu Mubarak kata, keberkatan itu begini, dia kata. Dia bagi contoh, minta maaf dengan izin, anjing dengan kambing. Kalau tuan-tuan lihat anjing ni, sekali dia beranak berapa ekor? Yalah, tuan-tuan susah nak jawab sebab tuan-tuan tak bela. Saya okey. Tapi saya nak beritahu, dia beranak dalam 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, banyak-banyak. Ha? Seko, biasanya seko. Maksimum 2 ekor, betul tak? Seko, tapi jarang-jarang ada 2 ekor, tapi boleh 2 ekor. Tapi biasanya seko. Orang banyak sembelih kambing ke anjing? Analogi kita nak fikir sama-sama. Dia setiap gede sekali beranak 6 ekor, 7 ekor. Tapi kambing sekali beranak seko, 2 ekor. Tapi yang banyak kena sembelih siapa? Kambing. Habis tak kambing? Habis tak kambing? Itu namanya berkat. Sentiasa bertambah. Walaupun nampak sikit, dia dah tambah. Raya korban baru ni. Banyak kita sembelih kambing. Tapi orang kita ni dia suka sembelih lembu. Saya setiap tahun saya mesti sembelih kambing. Sebab saya boleh sembelih kambing tu, saya boleh uruskan seekor kambing. Kalau lembu seekor tu susah. Yang nak menengok tu ramai. Lepas sembelih tu terbongkar lembu tu. Yang lain semua pergi makan nasi lemak. Ya. Sebab tengok kambing punya kehidupan. Pukul 7 dia dah balik kandang. Anjing balik tak? Azan subuh, sebelum azan subuh 5:30, 5:30 tu, kalau tuan-tuan pergi ke kandang kambing, kambing semua dah tegak dah. Dia bangun dah. Dia bangun lebih awal daripada kita.
Mandu kita kat kambing tuan-tuan. Azan subuh tu tak ada kambing tidur lah, senang cerita. Ya. Tak ada tidur. Azan subuh kambing semua dah bangun dah. Bila azan subuh, anjing ni pula sepanjang malam merayau. Dia bongkar tong sampah, dia masuk belakang rumah orang, dia kejar kucing, dia buat macam-macam hal. Masa nak subuh tu lah dia tidur. Tak cek tengok. Ha. Sebab itu ada yang perangai macam tu kadang-kadang. Sebab itu dia berkat kambing ni. Walaupun sikit dia beranak, tapi nampak berkat dia. Itu nama keberkatan ciptaan Tuhan. Rabb. Ya. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kalau di negara Arab, kambing saja. Saya kat rumah saya pun, kalau buka peti sejuk, memang dah ada kambing 5-3 kilo. Mesti ada 3-5 kilo mesti ada. Lembu saya kurang sikit. Takut dia kata, yelah dulu ustaz kan tak makan lembu, sebab itu ustaz tak suka. Tuan-tuan memang tak senonoh, bukan itu sebab dia. Ya, kambing tu tengok muka dia, senyum. Ya, dia macam inviting lah. Saya suka. Dulu isteri saya tak suka. Sekarang dah suka dah. Saya kata, di antara tanda-tanda seorang isteri sayang pada suami, dia kena suka apa suami suka. Oh, dia mula makan, susah nak makan kambing. Sekarang, dia pula laju makan kambing daripada saya. Anak-anak saya pun semua makan kambing. Tak makan, kurang sikit lah. Jadi nak bagi tahu simple je, tuan-tuan nak jamu saya kambing. Tak faham juga, tak tahulah saya. Letih cerita panjang, tak faham. Kejap lagi mihun. Ha, baliklah saya. Nak sarapan pagi ke makan mihun malam? Mihun. Kerangkak dah. Al-Alamin, perkataan Al-Alamin, Tuhan yang memiliki semesta alam. Tapi kalau kita lihat surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau tuan-tuan pergi ke setengah-setengah kawasan dekat apa ni, bagian Morocco, Afrika di sebelah sana ni, mereka akan baca kiraat lain. Dia akan baca kiraat Warsh. Maliki yaumiddin. Kat sini imam kita baca Maliki yaumiddin. Pergi sana imam dia baca Maliki yaumiddin. Ha, kalau maklum, kot-kot lah pergi trip, pergi melancong, pergi ke Morocco, pergi ke Maghribi, kot di solat dekat masjid apa ni, Masjid Hasan Sani. Bila solat di situ, imam dia baca kiraat, baca dengan Fatihah dulu. Dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maklum pun megah. Ma tu panjang dua harakat man asli. Apa punya imam panjang pendek pun tak tahu. Dia marah imam. Padahal imam tu baca kiraat lain. Sekali imam tu baca pula surah Wadduha. Wadduhi wallayli idha saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Maklum kata, mari mana? Kalau kau ada orang Perak, dia kata, orang Kuala. Sedara teman kopenya. Kat mana-mana ada. Sudah. Padahal dia baca riwayat lain. Tapi saya fokus ni kepada Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Masa ada sebab. Dua-dua riwayat, dua-dua mutawatir, dua-dua sahih. Siapa-siapa baca Maliki Yaumiddin betul, siapa yang baca Maliki Yaumiddin pun betul. Ustaz, ada adalah Quran juga. Ya, Quran juga. Macam mana ustaz? Ah, macam ni.
Bila ada satu ayat turun, Maliki Yaumiddin. Satu ayat turun, Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Tuhan yang memiliki atau memiliki Tuhan yang tak berani tuan-tuan nak jawab saya. jangan ustaz ni acah-acah tanya silap, tanya salah. Baik tak payah jawab. Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Malik Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Malik Yaumiddin, kalau matu pendek, Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Satu menguasai, satu memiliki. Allah nak beritahu dari sudut mesejnya, Allah nak beritahu tidak semua yang menguasai itu memiliki. Tidak semua yang memiliki itu menguasai. Bila ada dua riwayat, Maliki Yaumiddin yang menguasai, Maliki Yaumiddin yang memiliki, Allah nak beritahu, akulah yang menguasai hari pembalasan dan akulah yang memiliki hari pembalasan. Maka sempurnalah penguasaan dan pemilikan. Kalau tak, manusia akan cakap, berkuasa tidak bermaksud memiliki. Memiliki juga tidak bermaksud menguasai. Jadi bila ada dua-dua, ada soalan lagi? Ada nak pertikai lagi? Tak boleh lah. Itu indahnya pula dari sudut qiraat. So, datang pula ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah tak kita tanya kenapa na'budu nasta'in? Pernah tak tanya? Tak ustaz. Sebab apa? Takkan nak tanya. Dan Allah turunkan macam tu. Macam tu lah. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa kami. Kalau tuan-tuan lihat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Empat-empat ayat tu, dia adalah khabar. Memberitahu dialah Tuhan yang maha pemurah, maha mengasihani. Dialah Tuhan yang harus dipuji. Segala puji bagi Tuhan. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Semua itu memberitahu. Dia panggil jumlah khabariyah. Insya. Baru datang fi'il perbuatan. Na'budu nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kenapa kami? Lama tahu tuan-tuan, saya nak dapatkan jawapan kenapa kami. Bukan, okey, kalau tuan-tuan solat, kan, solat seorang-seorang, macam saya solat maghrib tadi lewat yang tuan-tuan duk perhati tadi kan. Patutnya kan adalah seorang datang tolong jemaah dengan saya. Dapatlah saya pahala jemaah, tuan-tuan pun dapatlah pahala. Kan niatkanlah qada yang masa zaman-zaman tuang solat tu apa. Bukan semua dah berganti pun. Itu juga sedekah. Nabi pernah masuk, dia kata, siapa-siapa nak bersedekah, sedekah apa pula? Meh solat jemaah dengan aku. Dah solat tak? Dan kau dapat pahala sedekah. Tuan-tuan, sedih saya. Sorak-sorak, saya kata, hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kami, saya solat sorak-sorak. Saya solat sorang-sorang, kenapa guna kami? Kenapa guna ganti nama kami? Ulama kata begini. Di antara panduan yang ada dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya saja engkau yang kami sembah, hanya kepada engkau kami mohon perlindungan, nak beritahu kami dalam ayat itu memberi maksud, memberi mesej, solat-solat fardu ini hendaklah berjemaah. Halo. Solat-solat fardu itu hendaklah berjemaah. Baru dimasuk dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis kalau saya solat-solat seorang ustaz, itu tafsirannya lain pula. Masa solat seorang-seorang, yang sujud itu bukan you sujud seorang. Badan you sujud, kepala sujud, tangan semua, seluruh anggota, roh dan jasad sujud.
maka kita itu boleh consider sebagai na'budu. Itu yang disebut oleh beberapa ulama tasawuf yang lain pula. Tapi secara umumnya mengajak kita supaya solat berjemaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keduanya pula, kenapa sembah dulu baru mohon pertolongan? Nampak kan? Jadi apa-apa saja kita nak minta tolong dengan Allah, apa-apa saja sebelum kita panjatkan doa, hajat kita, hasrat kita, maka hendaklah didahului dengan amal soleh. Kita duduk satu jam dalam majlis ilmu. Jadi hujung tu kita berdoa. Semoga amal soleh itu dikabulkan melalui doa. Solat pun sama juga. Selepas solat, imam berdoa, kita amin. Lepas baca Quran, kita berdoa. Lepas berzikir, kita berdoa. Lepas tawaf, kita berdoa. Lepas sa'i, safa, marwah, kita berdoa. Betul kan? Lepas kita buat korban, kita berdoa. Terimalah ya Allah. So, amal soleh itu disusuli dengan doa. Jadi, amal dulu berdoa. Kau malas solat, solat pun kau malas, sejadah pun kau tak berkenan, tiba-tiba kau minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak mustahil Allah nak bagi, Allah boleh bagi siapa-siapa. Saya tak kata Allah akan menghantar, tetapi hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menyebabkan rezeki kita semakin. Maksudnya hubungan baik itu akan menyebabkan doa kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu introduction, nak masuk introduction. Macam mana kita nak faham Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya nak simpulkan sikit, tuan-tuan. Banyak kita boleh kongsikan, kita nak cerita buat Quran ni sebab luas discussion dia, perbincangan dia. Pertama sekali, saya nak tinggalkan pada tuan-tuan 5 perkara. Pertama sekali, belajar baca Quran. Belajar baca Quran. Jangan ada yang rasa dia dah pandai. Kata tak mengaji ke? Tak. Sebab dah khatam. Ya. Bila? Masa lepas SPM dulu. Ni sekarang umur 60 dah. Dia pakai khatam dulu tu. Kena cari guru belajar. Surah Al-Fatihah. Saya masih ingat lagi arwah Ustaz Harundin. Masa saya buat tilawah interaktif, masa tu saya mengajar Quran kat TV. Pernah tengok kan tilawah interaktif dulu saya ajar Quran. Sebelum saya pergi buat PhD, saya buat kelas tu, pengajian setiap petang Sabtu, Jumaat dan Sabtu ataupun Jumaat saja. Macam itulah. Saya mulakan dengan membetulkan bacaan surah Al-Fatihah. Lepas habis program tu, arwah telefon saya. Memang saya ada nombor arwah. Arwah apa nombor saya? Arwah telefon saya. Arwah kata, Ustaz Farid, ya Ustaz, kalau boleh entah ulang lagi pengajian surah Al-Fatihah ini. Ulang lagi. InsyaAllah Ustaz, boleh Ustaz. Saya akan ulang lagi Ustaz. Saya akan minta penerbit ulang. Boleh Ustaz. Sebabnya, saya tak tanyalah sebab apa Ustaz. Mana boleh guru bagi arahan kita tanya sebab apa? Pendek umur. Tak ada gurau. Saya nak bagi tahu, saya tak baik Ustaz. Saya tahu baik. InsyaAllah saya buat. Saya tak tanya kenapa-kenapa tu. Jadi beliau sendiri yang bagi tahu, arwah sendiri bagi tahu. Dia kata, ana nak suruh entah ulang ni sebab ramai yang datang nak belajar dekat Darul Syifa, Fatihah dia tak lepas. Sebab ujian pertama sekali dia kena betul baca Fatihah. Fatihah dia kena betul. So daripada 10 orang bila diuji, boleh jadi 6 ke 7 orang memang tak lepas Fatihah, tak lepas. Jadi entah ulang lagi, biar orang belajar lagi surah Al-Fatihah. So kita pun sama jugalah, kena ada guru yang boleh dengar bacaan kita. Imam-imam kita muda, imam berapa orang? Ada berapa orang imam? Cakap betul-betul. Ada tiga. Ha, jawab tak betul. Adalah dua, tiga orang macam tu. Macam mana saya nak macam tu tuan? Tiga orang. Imam ada tiga orang. Okeylah. Imam ada tiga orang. Mesti ada ustaz-ustaz pun. Kawasan-kawasan yang dulu ustaz-ustaz tahfiz ke. Jadi apa kata sekali-sekala kita kata, Ustaz, boleh tak saya nak baca Fatihah? Semak Fatihah saya Ustaz. Ha. Kalau tak ada, Ustaz buat klinik Fatihah Ustaz.
buat klinik Fatihah, klinik Fatihah, bukan bawa ke klinik Fatihah, maksudnya buat klinik, nama program tu klinik Fatihah, semak bacaan betulkan. Iya, ramai orang yang bila test iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, budu apa panjangnya, budu mana satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh banyak. Pasal ada pula ar-rahman ar-rahmanir-rahim. Oh, semua ar-rahmanir-rahim ar-rahha. Pasal ada pula ghosah ar-rahmanir-rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Eh, tak boleh jadi imam, tak boleh jadi imam kalau ghosah. Kena betulkanlah, kena dengar, ustaz dengar. Paling tidak surah Al-Fatihah kena betulkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya nak betulkan huruf A, Ain. A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A. A. Sebulan. Masa saya ngaji dekat Jordan, sebulan. A. Asyik salah je. Tok Syekh saya kata, la, la, la. Bukan A. Bukan A. Bukan A. Alamin, alamin. Nak dapatkan dia punya ringan, lembut. Ya Allah, macam-macam saya kena marah. Semua doa alamin. Padahal setiap hari kita guna A. Ustaz tahu ke dia secempaka kat mana? Tak tahu. Ustaz tahu apa ni, nilai sport center tu? Tahu. Terus okey, ada roundabout. Pertama dah. So, ambil kiri, lepas tu dalam 500 meter tu ada satu sempang, ada 7-Eleven ke kanan. Ustaz nampak tak 7-Eleven? Pernah nampak tak 7-Eleven? Pernah nampak. Tu juga. Lah tu. Lepas tu Ustaz terus, ada satu lagi sempang, lepas tu ambil kanan tu, oh, sampai hujung kat selekoh surau Ustaz. Kat situ. Alamin. Padahal kita guna pun, cuma kita tak jumpa guru yang nak ajar betul-betul. Saya mengaji, ambil talaki, ambil sanad, ambil kiraat ni, hafal dan sebagainya, 5 tahun. Saya belajarlah dekat Malaysia dulu, saya belajar dekat Kelantan. Oh, guru-guru saya kata boleh baca Taranum, boleh baca Bayati, Sobat, Jiharka. Tuan-tuan nak lagu apa? Cakap je. Lama saya belajar. Saya minat Quran punya pasal, saya belajar. Sampai dekat negara Arab, saya nak belajar balik Quran. Saya nak talaki balik. Kat Malaysia dah baca, dah khatam beberapa kali, nak talaki dengan Arab. Ya Allah, punyalah susah tuan-tuan. Arab punya telinga memang sensitif. Kita ingat cantik dah kita baca. Dia tak. Dia kata, la. Ed, come on, mar. Ed. Ulang balik. Sampai dia satisfied. 5 tahun baru saya khatam. Pernah saya kena siram dengan air. Dia tengah minum air. Saya berdua dengan dia je. Dia tengah minum air, saya silap baca, pam, dia siram. Saya langsung tak marah tuan. Bukanlah kata buka bungkus beg, ambil beg pun balik. Tak nak mengaji lah macam ni, apa punya kasar Arab ni. Balik, tak ada. Dia pernah pukul saya dengan kayu sugi. Kayu sugi dah besar. Pam, dia ketuk kepala, salah baca. Sabar. Guru, dia buat macam-macam. Ada satu hari tu saya pergi lewat. Dia tunggu saya dekat. Saya lewat 5 minit aje tuan-tuan. Saya tengok aje 5 minit. Saya sampai tu 5 minit sampai lewat, dia dah ada dalam masjid. Dia kata, "Pergi balik. Kau tak hormat aku, kau tak hormat Quran. Pergi balik," dia kata. "Tak nak ajar kau." Menangis-nangis saya tuan-tuan, dia tak nak ajar. Itu. Kita selamba je kan? Sebab kita fikir kita bayar. Jadi you have to listen me. Saya bayar kot ustaz. Tak boleh, takkan tak boleh sabar 5 minit. Saya bayar kot. Bukannya free. Sebab tu sampai sekarang A dengan A tak betul. Lawan ustaz ni pasal. Ya. Yeah. Pernah sekali saya dapat, saya dah nak khatam dah. Saya bawa. Ni cerita betul-betul tuan-tuan. Saya bawa $300. Dalam sampul saya masuk $300, saya nak hadiahkan dekat dia. Dekat guru saya. 5 tahun mengajar, saya bagi nak bagi $300 je, itu je saya mampu.
Saya masuk dalam sampul, saya jimat-jimat, saya simpan. Saya nak hadiah dekat dia. Saya tak tahu nak belikan apa untuk dia. Saya nak hadiahkan $300. Saya masuk, saya bawa. Baru nak mengaji ni. Dia kata, Sheikh Muhammad. Dia panggil dia Sheikh Muhammad. Kalau kau ada apa-apa keperluan bantuan kewangan, kau bagi tahu aku. Agak-agak nak bagi tak? Tadi dia macam tahu Allah Ta'ala maha kaya. Dia taklah senang, tapi Masya Allah, kena belajar Al-Quran bagi saya yang pertama. Yang keduanya, yang kita kuliah sampai ke apa ni? Kalau ikutkan dah habis dah kan? Abang lah yang paling awal nak balik rupa-rupanya. Saya tahu ramai yang dah sejuk kesejukan. Sejuk betul aircon ni eh. Ada yang ramai yang terkencing, megai. Saya tahu. Dia dah tua. Macam mana buat? Yang kedua, baca Quran setiap hari. Dah belajar, baca. Jangan pergi belajar aje, baca tidak. Saya bila saya baca belajar Quran, saya belajar setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam. Apa yang ustaz saya ajar, saya ulang kaji 3 jam. Sebab saya tak nak silap lagi dah dengan dia. So begitulah. Jangan Quran itu baca hari ini, lepas tu bulan minggu depan baru baca. Tak. Dia kena baca setiap hari. Di antara kemahiran perlu ada dalam baca Quran, mata kita, telinga kita, pikiran kita mesti fokus. Baru masa saya tengok kalimah Alhamdulillah, tapi mata saya dah eja sampai Rabbil Alamin, baru saya boleh lancar baca setiap hari. Baca Iqra'ul Quran, baca setiap hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran akan datang memberi syafaat pada hari akhirat. Dalam kubur kita akan dapat syafaat. Mana ada satu syafaat atas dunia ni tuan-tuan yang akan kekal sampai ke kubur? Kawan-kawan kita yang lepak minum dengan kita, makan nasi dagang, nasi kerabu bagai ni, hantar kubur lepas tu balik, dia lepak balik makan. Yalah, arwah dulu ada, dapat galah kita belanja, dia belanja kita. Tapi tak ada, nampaknya kita kena bayar sendiri. Cak ayam punya kawan-kawan tu tuan. Hilang, sorang. Jadi yang akan ikut dia masuk ke kubur, alam barzah, Quran. Kawan dengan Quran di atas dunia supaya kawan tu kenal kita dalam kubur. Tuan-tuan, mana ada satu bahasa atas dunia ni kita tak faham boleh baca? Tunjuk dengan saya. Bahasa Cina tak faham boleh baca? Bahasa Jepun tak faham boleh baca? Bahasa Tamil tak faham boleh baca? Bahasa Korea tak faham boleh baca? Bahasa Perancis tak faham boleh baca? Tak boleh. Al-Quran bahasa apa? Halo. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Kita faham bahasa Arab, tapi kita boleh baca kan? Itulah uniknya Quran. Satu-satunya bahasa atas dunia tak faham pun kita boleh baca. Yang kori-kori antarabangsa yang baca gini tu, walladzina kafaru, baca Masya Allah. Tanya, han tadi baca apa? Wish, tak sempat tengok baca apa. Sebab tu ayat neraka pun dia baca happy je bunyi. Baca ayat neraka kan, happy bunyi. Khuzuhu faghulluhu thumma aljahima salluh. Ambil dia, heret dia, masuk ke dalam neraka. Happy betul bunyi kan? Pasal lagu-lagu neraka ni, orang baca lagu Syika, lagu Jihad, lagu Syika, lagu Sabah, lagu Hijaz. Dan barulah orang takut. Khuzuhu faghulluhu thummal jahima salluh. Orang dia takut sikit dengar. Masuk neraka. Khuzuhu faghulluhu thummal jahima salluh. Happy kan? Tapi memang pun dalam penghakiman, hakim akan lihat ayat tu sesuai dengan lagu yang dibaca. Tak boleh lagu dia sembarangan. Dia ada lagu pun kena dengar ni. Tak boleh happy-happy, tak tentu pasal.
Jadi saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kena baca Quran setiap hari. Pastikan. Sibuk macam mana pun kena baca Al-Quran. Apa punya sibuk kita ni? Tak sebab baca Quran. Tak baca maklum? Tak, ustaz. Kenapa? Sibuk. Lah maklum dah pencin pun sibuk. Sibuk benda. Kenapa kita sibuk? Kita ada masa buka WhatsApp. Kita ada masa baca apa ni Instagram. Kita ada masa buat TikTok. Kita ada masa. Semua masa ada. Tapi bila tang Quran, tak sempat lah ustaz. Takkan dua ayat tak boleh satu hari. Paling tidak tuan-tuan, dua ayat. Kalau tidak sempat, sibuk macam tu, tak sempat ni, buka Quran tengok, tutup letak balik. Pun tak apa lah. Itu hari yang betul-betul sibuk. Tapi tak boleh, tiap hari buka. Besok buka. Kenapa? Tengok pun dapat pahala, siapa dia cakap. Kau mazhab macam tu. Mazhab tengok kumpul macam tu. Kalau macam tu senyum je lah, tabung Jumaat lalu. Sebab apa? Sebab sedekah. Senyum pun sedekah. Kau nak senyum kau tu? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih, itu yang kedua, kena baca. Yang ketiga, fahamlah. Cubalah usahakan faham. Surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang kita baca, yang kita baca ni, yang kita hafal, cubalah faham makna dia. Ketiga, kemudian kelas-kelas pengajian tafsir kena adalah di surau, di mana-mana, masjid, kena hadir, kena belajar surah Al-Fatihah, tafsiran, surah Al-Baqarah, cari jalan. Yang keempat, amalkan apa yang kita belajar daripada Al-Quran. Dan banyak benda halal haram dalam Al-Quran, kita ambil sebahagian, sebahagian kita tinggal. Tak boleh, Al-Quran tak boleh macam tu. Kita mesti beriman dengan Quran keseluruhan, laksanakan keseluruhan Al-Quran. Yang kelima, sampaikanlah mesej-mesej daripada Al-Quran kepada orang lain. Oh, macam-macam Allah Ta'ala beritahu. Saya simpulkan, saya ringkaskan yang saya belajar, saya share dengan kawan-kawan. Saya buat dakwah melalui Al-Quran. Ya, saya pergi ke Ipoh dulu, ada program dakwah kepada non-Muslim. Ni ramai yang bukan Islam. Saya punya slot tu cerita keagungan Al-Quran. Saya kata Al-Quran kitab yang suci, kitab yang agung. Dalam Quran ada segala sesuatu. Al-Quran mengajak manusia kebaikan, keperpaduan. Jadi saya cerita mengenai kehebatan Quran. Tiba-tiba ada lepas hujung tu saya buka soal jawab, ada seorang angkat tangan. Encik, saya mau tanya satu soalan boleh? Saya kata silakan. Apa soalan? Saya tengok, saya nak tanya satu soalan. Dalam ni orang perempuan Islam ni, Melayu perempuan Islam ni, dia cover dia punya kepala ni, dia pakai tudung ni, memang Quran suruh ke? Saya kata ya, Quran suruh. Kiranya mestilah, mesti wajib ke? Wajib. Tapi saya tengok ada perempuan-perempuan Islam yang tak tutup kepala ni, kenapa? Dia tak ikut Quran ke? Ah, sudah. Macam mana saya jawab? Oh, macam mana? Saya kata, macam mana ya Allah, kau bukalah pintu hati aku, kau bukakanlah ya Allah supaya aku dapat jawab dengan betul. Saya dapat idea. Kata, memang betul dalam Quran ada suruh tutup kepala. Memang, orang perempuan wajib tutup. Kalau you tengok ada orang perempuan Islam yang sudah tutup kepala, itu maksudnya dia baca Quran, dia sudah sampai itu tempat Tuhan Allah suruh tutup kepala. Yang belum tutup kepala ni, dia baca tapi belum sampai itu tempat Tuhan Allah suruh tutup kepala. Kod next saya pergi, dia jumpa, nampak tersegempak dan saya kata, Encik kata, takkan tak sampai-sampai lagi? Dan saya akan cakap, saya pun tak tahu lah, mungkin dia belum mula baca lagi. Ya tuan-tuan, dia reflect kepada orang Islam. Yang keenam lah, satu lagi saya nak tambah. Tolonglah satu lagi saya tambah, hafal Quran. Tak hafal pun, tak hafal keseluruhan Al-Quran, hafallah surah-surah yang ada dalam Al-Quran, surah-surah pendek. Usahakanlah hafal. Apa masalah tuan-tuan ni? Semua sehat, waras, walafiat. Surah pendek-pendek. Ini tak kulullah wahad nak ta'ina, kulullah wahad nak ta'ina. Itulah balik-balik 20 tahun pusing. Kadang Kak Jah pun tak nak jemaah dengan kita. Sebab itulah, Jah solat jemaah dengan abang, abang solat lah dulu. Sebab kulullah wahad, kulullah binas. Kadang-kadang Kak Jah boleh agak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falak. Dalam hati Kak Jah kata, agak dah. Hafal lah surah. Jadi sebagai imam, suami ni, apa lagi? Hafal surah-surah yang lebih sikit. Al-Insan, surah sejadah. Boleh.
Boleh tuan-tuan. Sahabat-sahabat hafal Quran bukannya daripada kanak-kanak pun. Ramai je sahabat menghafal Quran sudah berumur. Diorang hafal Quran lagi tahu lama, 23 tahun. Quran pula turun sikit-sikit-sikit mereka hafal. Kita hari ni daripada surah Wadduha ke bawah pun kita tak hafal. Syafaat Al-Quran tuan-tuan, tolong. So sekian daripada saya. Segala yang baik itu tanpa Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya tak tahu seronok, biasa saya pukul 9 saya berhenti dah. Tapi saya tak tahu dia secepaka ni saya seronok sikit. Mungkin sejuk kan. Mana ada soal jawab? Ini bukan parlimen. Ya. Yeah. Silakan. Okey. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, cuba saya nak tanya tentang pengalaman Ustaz sebelum dan selepas. Sebelum Islam, selepas Islam, di Zahir dan Batin. Sekian. Woi, panjang lah cerita. Besok pagi saya ada tanya lah Ustaz live ni, saya kena balik membaca. Sebelum saya Islam, saya bukanlah seorang yang benci pada Islam, tak suka pada Islam. Sebab saya hidup di kampung kan, kampung Sungai Chow. Saya hidup dalam environment orang Melayu Islam. Walaupun Islam itu tidaklah dihayati sepenuhnya, tetapi norma-norma Islam tu ada. Paling tidak saya lihat solat jemaah itu wujud, Ramadan berpuasa, bazar Ramadan, hari raya, raya korban, so kenduri kendara. Jadi ada environment Quran, sedikit sebanyak dia menarik minat saya untuk tahu Islam lebih dekat lagi. Keluarga saya beragama Hindu, saya ada beradik 5 orang, saya anak bongsu, anak yang kelima. So ayah saya meninggal masa saya dalam perut ibu lagi, jadi ibulah yang besarkan saya. Sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Chow, sekolah menengah pun di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Chow. Di situlah saya belajar di sekolah. Saya dengar biasa ustazah mengajar, saya dengar lama-lama saya jadi seronok. Masa sekolah rendah pun saya dah hafal surah-surah pendek, qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imati Muhammadan wasilatul fadila wa syarafa wa darajatul 'ali tarafiyah innaka la tukhliful mi'ad. Yang itu saya hafal umur saya 9 ke 10 tahun, masa tu nama rawi lagi. Jadi minat saya ada, suka saya pada Islam tu ada, tapi tak tahu di mana saya nak mula. Bila saya di sekolah menengah tu, bila masuk kelas pendidikan Islam, saya minta request nak masuk kelas pendidikan Islam. Saya jumpa dengan Ustaz Ali orang Terengganu. Ustaz Ali bila mengajar, saya duduk belakang, saya dengar. Di antara perkara yang menarik minat saya, Ustaz Ali cerita kisah-kisah Nabi, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam banyak menarik minat saya. Sebab kebersamaan Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dia sembah berhala, dan saya juga berada di tempat ibu ayah atau ibu saya, keluarga saya sembah selain Allah, sembah berhala. So di situ saya nampak ada similarity dakwah Nabi Ibrahim. Satu-satu bila Nabi Ibrahim berhujah, saya rasa saya berada di dalam situasi Nabi Ibrahim sedang berhujah, macam saya hadir dan saya tengah tengok Nabi Ibrahim bercakap dengan saya. So that is my feeling. Saya dapat lihat bahawa satu persatu dibetulkan dari sudut logik akal. Sehinggalah saya kata, that is, masa tu umur saya 16 tahun, ya. Saya dapat keputusan nak masuk Islam. So, saya pergilah pergi nak masuk Islam. Tak dapat masuk Islam sebab saya bawa umur lagi. Dia orang kata, you are underage. Umur awak 16 tahun tak boleh masuk Islam. You mesti 18 tahun baru boleh masuk Islam. Saya balik lah. Balik 2 tahun tu saya tambah lagi, saya belajar, saya cari kawan-kawan. Yang mana Quran memang saya tak boleh baca lah, saya tak dibenarkan pegang Quran pun masa tu. Dia kata awak kafir tak boleh pegang Quran. Saya terimalah, tapi saya dengar kawan saya baca, suka saya. Lepas tu umur 18 tahun pergi balik mengucap dua kalimah syahadat. Jadi sebelum Islam kehidupan saya memang begitulah, kampung. Mak saya menulis getah, oh, susah, rumah pun sewa. So, saya tak tahu bagaimana masa depan saya pada masa itu, tapi saya belajarlah sungguh-sungguh dan saya ada hasrat untuk keluarkan keluarga saya daripada kesusahan, kepapaan. Saya nak belajar rajin-rajin, saya nak belajar betul-betul. Selepas saya masuk Islam, saya kekalkan hasrat saya belajar betul-betul, tapi di bidang agama pula saya terjurus, saya terarah ke situ. Itu kehendak Tuhan. Jadi saya pun buatlah pengajian Islam. Saya habislah sampai first degree pergi Jordan. Dengan susah payah belajar balik, saya sumbang balik kepada keluarga saya. Ibu saya tak tinggal. Walaupun ibu saya tak Islam,
Tapi tiap bulan saya bantu, saya ambil, duduk dengan saya, sehinggalah mak saya pula masuk Islam. Sampai sekarang adik-beradik saya baik dengan saya sebab saya bantu mereka tiap bulan. Rezeki yang Tuhan beri pada saya ni, saya tetap kena laksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang anak lelaki. Walaupun mereka tak Islam, tapi saya anak lelaki. I have to take care of my family. Saya mesti hidup bermaruah. Saya tak mau kelak orang kata, dia dah masuk Islam, ditinggalkan keluarga. So, Islam tidak mengajar macam tu. Malahan Islam suruh saya berbuat baik kepada kedua ibu bapa saya. Walaupun ibu dah tak ada, ayah dah tak ada, tapi dengan adik-beradik saya tetap berbuat baik. Saya putus saudara lama, tuan-tuan. Bila dia orang tahu mak saya bawa masuk Islam, kat 5 tahun adik-beradik tak nak jumpa saya. Saya pergi rumah, ting-tong-ting-tong rumah dia pun dia tak buka pintu. So, saya memang di pulau. Lama-kelamaan mereka terima juga macam mana pun. Saya kata, kita ni adik-beradik seperti air mengalir, cincang tak putus. You marah dengan saya pun tak ada guna. Benda dah selesai. Itu pilihan ibu. Ibu nak masuk Islam. Saya bukan buat benda jahat. Saya bukan buat jenayah. You rasa adik-beradik, you rasa malu. Malu dengan siapa? Malu dengan sanak saudara. Masa kita susah, saudara mana yang datang tolong kita? Masa ayah tak ada, mak menari getah. Mak susah, mak kena cancel. Saudara mana yang datang? Tak ada tak ada seorang pun datang. Takut terlepas cakap live pula kan? Tak ada siapa pun datang. Tapi bila time macam ni, kenapa you nak cakap mengenai saudara? Kena cakap adik-beradik, sanak saudara. Tak ada. So, kita memang dari dulu dah hidup berdikari, kita dah bersendirian. So, fine. No problem. Saya akan laksanakan tanggungjawab saya. So, lama-kelamaan dia boleh terima. Dia boleh terima kehadiran saya. Dan alhamdulillah, kerja dakwah saya tetap berjalan. Mak masuk Islam, abang masuk Islam. Dan ramai juga yang masuk Islam dengan saya. Dan beberapa minggu lepas pun ada beberapa orang masuk Islam. Keluarga masuk Islam. Cuma saya tak suka publicity kan orang masuk Islam ni. Buat live. Yang buat live orang masuk Islam tu kerja orang lain. Saya tak. Saya nak orang masuk Islam tu dipertahankan keselamatan dia, kerahsiaan dia. Sebab ada orang yang kena tangkap, ada yang kena pukul, ada yang kena bunuh pun tuan-tuan. Ya? Di setengah tempat. Jadi ini tidak sehat untuk seseorang yang baru masuk Islam. Kita kena jaga kerahsiaan. Sampailah dia rasa stabil, barulah dia nak bagi tahu, itu hak dia. Tetapi nak dedahkan awal-awal, tidak. Tapi anything happen, undang-undang akan protect orang masuk Islam. So itulah dua situasi. Alhamdulillah, saya harungi. Tapi macam-macam Tuhan bagi saya dalam hidup ni, saya rasa tak tahulah sempat bersyukur, terima kasih tak semua yang Allah bagi pada saya. Allah keluarkan saya daripada kejahilan, masuk Islam, terima Islam, belajar Quran, boleh baca Quran, jadi hakim tilawah, pergi belajar ke Jordan, dapat scholarship, balik, saya dapat naik pangkat, saya buat artikel, saya buat buku, saya buat jurnal, dapat Profesor Madya, lepas tu lantik Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Baru-baru ni tahun Januari baru ni, Tuanku Sultan Selangor telah berkenan lantik saya jadi Rektor Kuis. So macam Tuhan bagi, saya dilantik Ahli Majlis Agama Islam Selangor. Yang di-Pertuan Agong lantik saya Ahli Majlis Agama Islam Wilayah. Lepas yang di-Pertuan Agong juga lantik saya Ahli Majlis Agama Islam Pahang. So macam-macam Tuhan bagi pada saya. Saya ada kawan-kawan yang baik, tuan-tuan. So keluarga saya semakin besar. Besok keluarga Islam lah. Isteri tetap satu. Saya tak sempat, tuan-tuan. Sebab saya tak sempat. Saya nak fokus pada keluarga saya. Cukup yang ada ni. Yang tu pun tak tahu macam sempat tak saya nak menjawab depan Tuhan. Ini hari ni dah keluar. Anak saya seorang yang kecil tu tak mengaji. Dia akan mengaji dengan saya. Dia mesti nak mengaji dengan saya yang umur 6 tahun tu. Yang lain semua dah khatam dengan saya dah. Yang nombor yang umur 6 ni, mak dia nak ajar, dia tak nak. Dia kata belajar dengan Umi boring. Belajar dengan Abah best. Pandailah saya mengajar. Pandai dia jack Abah. So, saya nak mengajar. So, tanggungjawab saya pula pada family. Sebab itu saya tak ada, saya rasa saya nak fokus pada keluarga. Yang ada isteri 2-3 orang tu, God bless you lah what to do. Rezeki masing-masing. Saya tak dengki pun kan. Tak apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita bidadari berbilang-bilang dalam syurga. Wah. Barulah mantap. Kejar-kejar. Siapa tu? Sabarin. Kenapa? Kena kejar dengan bidadari. Sebab apa? Bidadari nak cubit-cubit dia. Buat tak lalah. Tuan-tuan tengok je lah. Sekian. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yattabi'una matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dah. Berapa jam? Sejam 20 minit. Sejam 20.